Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kalau kita melihat pada hakikat, Pak ya, kenapa kita tertarik untuk membangun pondok pesantren? Pertama, kita ingin sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa yang akan menjaga Al-Quran di muka bumi ini hanyalah para hafiz. Itu cara Allah memurnikan Al-Quran. Banyak sekali sekarang orang-orang yang berkeinginan untuk merusak Al-Quran, tapi Allah sudah menjamin sampai kiamat. Dengan cara apa? Dengan cara salah satu, Allah mentakdirkan banyaknya hafiz Al-Quran. Jadi kita ingin bersama-sama dengan anak-anak kita menjaga kemurnian Al-Quran sampai yaumil akhir. Kalau saya kan pasti sudah tidak mungkin sama dengan anak-anak kita, masa kita. Nah, caranya salah satu adalah bagaimana kita bersama-sama dengan para asatiz yang memang mereka punya misi yang sama kita. Yang kedua, kita ingin merespons apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu nanti orang-orang yang meninggal dunia, semua mereka teriak minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Sebentar saja ya Allah, tolong hidupkan sebentar saja. Untuk apa? Kata Allah, kami ingin bersedekah. Tapi sudah ditolak, sudah terlambat. Kita ingin yaumil akhir kita itu lebih baik. Itu saja. Dunia ini cuma sebentar, Pak. Teraja dunia ini. Kalau dunianya sudah kita nikmati, kan Rasulullah mengatakan kalau kita mengejar akhirat, dunia kita dapat. Tapi kalau kita hanya mengejar dunia, akhirat kita bisa lepas. Sekarang kita harus mengejar akhirat. Dan ini kan gak akan kita bawa mati harta ini. Kita ingin menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu aja Pak motivasinya. Kedua itu aja, insya Allah. Alhamdulillah, sukses. Kalau dunia saya udah selesai kan Pak. Semua jabatan yang strategis di dunia ini kan sudah dikasih sama Allah. Apalagi eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN. Kita sudah go internasional kemana-mana. Lima benua sudah kita injak. Tapi mana untuk yaumil akhir kita? Dan sekaranglah baru kita merasakan adanya satu kenikmatan yang penuh dengan kebahagiaan baru sekarang. Alhamdulillah. Dulu kita bahagia tapi semu. Semu bahagia. Hanya sebentar aja. Mungkin waktu pejabat sedikit aja kita batuk sudah bapak. Kenapa bapak? Iya, itulah dunia. Dulu ya. Iya. Tapi itu sudah selesai dan kita bersyukur ada perbandingan kehidupan kita. Jadi memang saatnya kita harus berubah sesuai dengan pemahaman ilmu yang kita dapatkan. Kita dalami Al-Quran, kalaupun kita nggak hafal ya, mohon maaf ya, hadis-hadis Rasulullah. Ya kita implementasikan apa yang bisa. Kenapa anu menekankan fisik di sini ya? Karena background juga dulu. Begini Pak. Karena banyak pesantren sangat melupakan ini ya. Iya. Aspek fisik, jadi suruh ngapalin, suruh belajar terus. Nah, iya. Tapi fisiknya nggak kuat. Gitu. Kan Ustaz dia udah cerita Pak bahwa strength in my body itu akan menentukan juga mereka
bisa menghafal dengan baik. Sirkulasi udaranya, sirkulasi darahnya berjalan dengan baik. Kesehatannya terjaga. Dan mereka adalah anak-anak muda yang menjadi kebanggaan di Republik ini. Kita terus terang aja, memang tujuan utama adalah untuk Hafiz ya. Tapi kita juga ingin ketika mereka memimpin bangsa ini bukan orang-orang yang loyo, loyo hati, loyo fisik, loyo pikiran, tapi itu kuat semua. Jadi nggak boleh kita abaikan itu. Iya. Kalau duduknya cuma tidur itu kan berarti kan nggak sehat, nggak segar. Sebentar ngantuk. Ya. Kalau nanti dia menjadi pemimpin bagaimana? Ngantuk di apa di ruang sidang? Iya. Bukan dengan tertidur. Alhamdulillah. Terima kasih, Syukran jazila. Salam buat Pak Parni Hadi. Pak Parni ya. Terima kasih. Berkumpul. Kain sawah. Kita sholat. Ayo. Ayo. Ayo.